Dia kaya kerana Allah pilih dia untuk menjadi kaya. Ingat orang kaya, Allah memilih kamu untuk menjadi kaya. Bukan sebab cerdik kamu, bukan sebab plan kamu, bukan sebab apa nama ni, kerja keras kamu. Allah pilih tak harta tu bilion-bilion, juta-juta di tangan kamu, nak tengok takat mana kamu bantu orang susah. Aku melihat majoriti ahli syurga itu di kalangan fuqara, kata Nabi, di kalangan orang miskin. Majoriti miskin. Orang kaya duduk mana? Jaga-jaga orang kaya, jaga-jaga. Jangan berasa sedap, jangan berasa senang. Majoriti kalian di dalam neraka. Orang kaya, majoriti kalian di dalam neraka. Ada orang kaya dalam syurga? Sikit. Subhanallah.